Enak lur turun kene. Ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan YouTube channel Istana Langit 7 ya. Jadi video kali ini kita menjemput surat cinta dari YouTube teman-teman ya. Yakni ini. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah banget ya. Sekian lama kita berjuang akhirnya mendapatkan Google AdSense ini teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mendapatkannya ini? Dan untuk apa ini ya? Itu nanti kita ulas di video-video berikutnya aja teman-teman ya. Di video selanjutnya ya, karena kalau kita jadikan satu dengan video ini durasinya akan terlalu panjang teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan aktifkan tentunya notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Istana Langit Ketujuh, yakni untuk membahas ini ya, bagaimana cara mendapatkannya, mendapatkan ini ya. Jadi teman-teman ya, di video kali ini kita menjemput surat cinta dari YouTube ini atau Google AdSense ini ya. Nanti video saat kita berkunjung atau menjemput ini di kantor pos, nanti kita taruh di yang paling belakang ya. Jadi teman-teman ya, sekedar apa ya, ngasih tahu ini, dapat ini prosesnya ya, proses mendapatkan ini ya teman-teman, Google AdSense ini. Ini isinya PIN teman-teman, ada 6 angka di sini. Jadi pada tanggal 2 Juli, yakni pada hari Minggu teman-teman, 2023, kita daftar menjadi partner YouTube ya. Dan alhamdulillahnya tanggal 3 Juli pada hari Seninnya kita diterima menjadi partner YouTube teman-teman. Jadi alhamdulillah sekali ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, pada tanggal 18 Juli 2023 ya, kita mendapat email disuruh memverifikasi alamat pembayaran teman-teman, yakni agar mendapatkan ini teman-teman. Jadi disuruh itu memverifikasi itu, jadi alamat kita, nama kita ya, itu harus benar-benar sesuai teman-teman, jangan dipalsukan teman-teman, artinya jangan dibuat-buat. Yakin namanya kita harus sesuai dengan KTP atau SIM kita teman-teman ya, kayak gitu, atau yang punya paspor sesuaikan itu. Yang umumnya tentu KTP teman-teman ya, di situ nama kita dan alamat kita harus sesuai KTP itu. Nah setelah itu teman-teman, pihak Google akan mengirimkan ini teman-teman, Google AdSense yang isinya PIN untuk verifikasi alamat pembayaran kita ya. Jadi ini ya, ini benar-benar lepaskan sisi dari samping terlebih dahulu, disuruh lepaskan dari sini ya. Ini juga disuruh lepaskan dari sini, ini ada bintik-bintik seperti ini. Jadi enggak aku buka semua, jadi isi-isinya yang di dalam itu kita enggak tahu. Yang tahu hanya ngintip yang itunya aja. Maksudnya isi itu disuruh ini, di sini pasti ada, di sini kecil-kecil itu ada tulisannya, tapi enggak baca. Soalnya aku bukanya yang ini doang ya. Karena apa? Karena aku mau taruh di sini, di figura ini teman-teman ya. Jadi aku mau taruh di figura ya. Menurutku ini sangat berharga banget ya, soalnya mungkin ini apa ya, video ini buat penyemangat para YouTuber pemula ya, terutama ya, atau teman-teman yang ingin apa, menjadi YouTuber pemula ya, atau yang belum dan mau buat, silahkan teman-teman ya. Jadi ini buat motivasi teman-teman di rumah. Jadi seperti ini ya.
Ini aku mau ntar aku tempel di sini teman-teman, ya aku taruh di sini ntar aku pajang. Jadi gitu teman-teman, ini bener-bener aku buka sini doang, aku intip, terus aku setelah aku catet ini aku selasih kayak gitu. Jadi biar tetap rapi. Dan ini teman-teman ya, ini itu dikirim dari Pos Malaysia Internasional, Pos Malaysia Berhad, Jalan KLIA S16400 Malaysia teman-teman. Jadi seperti ini. Benar-benar ini. Nah ini dari Malaysia teman-teman ya. Nah ini informasi akun penting terlampir. Jadi teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi pada tanggal 18 langsung kita itu memverifikasi alamat pembayaran teman-teman ya. Kita tulis, terus kita masukkan apa foto juga KTP kita, disuruh moto kan di situ. Nah, gitu teman-teman. Terhadap itu kita udah. Terus ini ada email dari YouTube teman-teman ya, bahwa ini sudah dikirim teman-teman ya. Jadi disuruh nunggu itu sekitar 3 sampai 4 mingguan teman-teman baru ini nyampe. Nah, teman-teman, jadi setelah itu ya kita nunggu lama. Nah, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 ya. Alhamdulillah banget kita mendapat email ya. Kita mendapat email disuruh memverifikasi ini teman-teman. Karena apa? Karena PIN ini sudah dikirimkan sekitar 3 sampai 4 minggu kemarin ya. Kalau kita sudah menerima, segera disuruh memverifikasi teman-teman ya. Karena kalau selama 4 bulan kalau kita belum memverifikasi alamat pembayaran kita, iklannya akan di stop teman-teman. Jadi YouTube kita tidak dikasih iklan teman-teman. Jadi ya cukup mengecewakan kalau gitu kan. Ya, tapi ketika 3 minggu sampai 4 minggu kita belum dapat ini teman-teman, belum menerima ini, itu bisa kita meminta pengiriman ulang teman-teman ini ya. Sampai kalau nggak salah itu 3 kali teman-teman. 3 kali nggak bisa, mungkin kelihatannya ada cara lain teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah ya tentunya. Mungkin yang sudah pengalaman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada tanggal 11 itu pagi teman-teman ya, Jumat pagi itu mendapat email ya kita. Terus kita punya inisiatif ya, daripada kita ke kabupaten ya untuk mengecek ini teman-teman ya, kan memakan waktu ya, karena rumah kita agak jauh ya, sekitar 32 kilometeran lah. Jadi ya nanti takutnya di sana belum ada kan gitu teman-teman. Jadi kita punya inisiatif sendiri ya, yakni kita mengunjungi atau mencari apa web resminya kantor pos teman-teman, kantor pos Indonesia, yakni kita mencari, habis itu kita dapat kontaknya, langsung kita telepon teman-teman. Nah itu nanti kita di apa diminta nomor telepon atau WA teman-teman yang aktif ya tentunya, atau nanti email yang aktif juga, dan tentunya kode posnya teman-teman ya, itu sama pos Indonesia yang di pusat ya, karena kita mengadu itu biasanya maksudnya yang ke pusat langsung. Nah itu jadi paginya itu langsung aku telepon ya, jadi kita langsung telepon, terus pada disuruh nunggu 24 jam teman-teman. Nah itu pada malam harinya itu ada WA masuk teman-teman ya, dari pos kabupaten teman-teman. Nah dari pusat berarti udah dikonfirmasi ke kabupaten, terus diarahkan ke kita teman-teman. Jadi gitu. Terus kita dihubungi, kita mendapat WA bahwa belum ada di kantor pos tersebut teman-teman. Di kantor pos kabupaten itu belum ada teman-teman. Jadi kalau nanti sudah ada akan segera dikirim ke alamat tujuan gitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah itu teman-teman, tepatnya di sini juga pagi-pagi hari
pada tanggal 15, Rabu teman-teman ya, 15 Agustus, kita mendapat WA. Kenapa aku videonya di sini? Nah, makanya itu karena kita dapat WA-nya itu pada tanggal 15 Agustus tuh. Pas di sini teman-teman. Jadi gitu. Langsung kita ke sana, ke Kecamatan 11 itu ya, sekitar jaraknya 9 kilometeran lah. Gimana caranya mendapatkan ini teman-teman ya? Terus bagaimana cara gajiannya nanti ya, kita bisa menerimanya. Pokoknya ini akan kita segera tayangkan di video selanjutnya teman-teman ya. Karena kalau digabungin dengan video ini, tentunya durasinya sangat panjang teman-teman. Jadi boring juga nanti ya kan. Jadi gitu, jadi aktifkan apa ya, tombol notifikasinya, dan jangan lupa subscribe teman-teman ya, agar teman-teman mendapat notifikasi ketika kita upload ini teman-teman ya. Bagaimana cara mendapatkan Google AdSense ini? Untuk video ini teman-teman, jadi cuma apa, menjemput surat cinta dari YouTube teman-teman. Jadi gitu. Jadi kita taruh di sini, kita pajang teman-teman ya. Ini benar-benar ini alhamdulillah sekali ya. Jadi terima kasih ya sudah menonton, mungkin teman-teman di rumah ya. Ya, terima kasih juga ya buat yang sudah subscribe teman-teman ya. Alhamdulillah ya, terima kasih banget pokoknya. Pokoknya terus pantau Istana Langit Ketujuh teman-teman ya. Buat para YouTuber pemula seperti saya juga, sebagai YouTuber pemula teman-teman ya, karena belum jago-jago amat. Kontennya juga apa ya, masih belum bisa satu tema teman-teman, maaf ya. Mungkin kedepannya akan satu tema teman-teman. Pokoknya pantau saja ya Istana Langit Ketujuh ini ya, karena kita mungkin akan membuat konten yang bermanfaat buat orang lain teman-teman ya, nanti kedepannya ya, insya Allah teman-teman. Ini buat kenang-kenangan teman-teman ya, karena ini butuh perjuangan. YouTuber pemula pasti apa ya, sama cita-citanya segera mendapatkan ini teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya, alhamdulillah sekali. Jadi mungkin ini kelihatan konyol ya di YouTube-YouTube yang besar ya, tapi kalau menurut aku sendiri ini sudah perjuangannya itu loh, hingga mendapatkan ini. Alhamdulillah banget lah pokoknya. Jadi gitu teman-teman ya, semangat buat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya jadi juga ya. Sangat-sangat membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan surat cinta dari YouTube ini teman-teman ya, atau biasanya surat cinta dari Google ya. Kita mungkin apa ya, lebih cocoknya surat cinta dari YouTube, karena perjuangan kita di sini itu lewat YouTube. Jadi kita mendapatkan ini juga karena YouTube teman-temannya. Alhamdulillah. Semoga menjadi motivasi teman-teman ya, untuk apa, untuk para YouTuber pemula atau yang mau buat YouTube teman-teman ya, yang ingin berjuang di YouTube atau tentunya kerjasama dengan YouTube. Jadi bosnya kita, bosnya sama-sama kita kerjasama lah, bosnya yang punya iklan kayak sama yang nonton itu bosnya teman-teman. Jadi gitu, terima kasih buat YouTube, buat Google, dan buat tentunya subscriber aku ya teman-teman ya, subscriber Istana Langit Ketujuh. Semoga nanti bisa disandingkan dengan Silver Play Button. Nggak bisa tahun ini, semoga tahun-tahun berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi gitu teman-teman video kali ini ya, untuk melanjutkan video yang mau lewat ini. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi teman-teman, kita akan menjemput surat cinta dari YouTube. Nah, itu kita sudah sampai ya. Posnya kecil karena ini pos cabang ya di kecamatan. Langsung saja kita masuk teman-teman ya. Assalamualaikum. Jadi di sini petugasnya sedikit agak kebingungan teman-teman ya, karena ternyata Google AdSense-nya itu sudah dibawa kurirnya teman-teman. Jadi kita dikasih nomor WA-nya, dan alhamdulillahnya nomor WA-nya itu sama seperti yang sebelumnya sudah menghubungi kita teman-teman, yakni suruh cepat-cepat mengambil Google AdSense di pos ini. Dan kita disuruh nunggu kurang lebih 30 menit teman-teman ya. Jadi kita makan bakwan Malang dulu ya. Enak sekali ini, favorit sangat. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Sepurane tapi dia ya. Tapi dia. Ya iki juga iki. Ya iki iki. Mas, mas, sun. Ya. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah, Lur. Alhamdulillah, teman-teman akhirnya dapat juga ini Google.